Hai guys, kali ini aku mau nanjak di Gunung Krengceng guys. Sekarang kita udah sampai di, nggak tahu di mana, yang tengah jalan terdampar. Mau lihat view-nya nggak? Info aja ya, untuk jalur pendakian di Gunung Krengceng ini belum ada papan arah penunjuk jalan ya guys, jadi kita masih sempat bingung gitu. Beberapa kali tadi kita nanya sama penduduk lokal untuk menunjukkan arah pendakian yang benar gitu. Oke guys, satu lagi informasi untuk kalian. Jadi di Gunung Krengceng ini belum ada simulasi, hanya ada tempat parkir aja dan biaya kebersihan seikhlasnya. Gitu guys. Kita sedang berada di perkebunan milik warga setempat guys. Kita istirahat sejenak di sini karena azan zuhur. Oke guys, sekarang jam 12.15 dan kita mau lanjut training untuk pos 1. Hai guys. Balik kanan dong. Kita masih di sekitaran perkebunan warga guys. Bersama laki-laki songong. Woi, cepetan! Kita ketemu pendaki lain guys. Halo A. Masuk YouTube gak apa-apa? Iya. Oke siap, dari mana A? Dari Cengkek. Oke, dulu nih A. Iya.
Hai guys, sekarang kita udah sampai di pos 1. Sekarang jam berapa? 12.41. Kita sudah sampai pos 1 guys. Kita tadi berangkat jam berapa lupa. Jam 11 berapa itu? Hampir zuhur dan sekarang kita sudah sampai di pos 1. Oke guys, sekarang kita mau lanjut jalan menuju pos 2. Karena kita sudah istirahat tadi sebelum pos 1. So sekarang kita nggak memutuskan untuk tidak istirahat di pos 1 karena mengejar waktu juga. Karena kita tadi trekking kesiangan. Karena bangun kesiangan, guys. So sekarang kita mau lanjut di pos 2. Sana. Oke. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sekarang jam 12.30 dan kita sudah sampai di pos 2. Oke, sekarang kita mau istirahat sejenak dulu. Kemudian kita lanjut ke pos 3. Oke guys. Paper Mas. Pendakian kali ini di-endorse oleh Roti Aoka. Murah, namun rasanya tidak murahan. Sip. Cobain deh guys. Istirahat dulu guys. Sekarang jam 13.37. Kita start untuk trekking lagi menuju pos 3. Dan rencana kita mau nge-camp di pos 4 bayangan guys. Oke. Thank you.
guys, antara nge-camp di sini atau ke pos 3. Kalau di sini itu kita bisa dapat view bagus banget. Lain di pos 3. Kalau menurut informasi di pos 3 itu areanya tertutup. Jadi ya kita sekarang sedang mempertimbangkan sambil istirahat sejenak. Mas, jadi kita ngakem di mana? Mana-mana aku senang. Ini A-nya dari mana sama Teteh-nya? Cilengka. Oh, Cilengka. Dari sininya aja ya? Ini naik apa turun? Sekarang lagi istirahat, mau turun dulu. Oh. Tek-tok aja. Iya, tek-tok. Oke. Kalau di sini luas, dapat pemandangan bagus. Biasanya kalau oh, tahu. Kelihatan. Cikurai. Cikurai boy. Oh, jadi kalau ngakem di sini tuh view-nya Gunung Tangkomas dan atau gunung apa di belakang, guys. Tapi kalau di pos 3 itu lahannya lebih sempit dan areanya tertutup. Jadi kemungkinan besarnya kita tidak mendapatkan pemandangan. Dan satu lagi di sini tuh masih banyak babinya, guys. Oke, guys. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke pos 3. Untuk buka tenda di pos 3. Tapi kalau misalkan di sana kita tidak kebagian lahan, kemungkinan kita akan turun lagi ke sini, guys. Oke. Oke, guys, sekarang jam 14.25. Sekarang kita menuju pos 3, guys. Oke. Memang partner saya itu terlalu rewel. Jadi kita mau nengok ke pos 3 dulu. Kalau di sana kita kebagian lahan, kita ngecamp di sana. Tapi kalau misalkan kita tidak kebagian lahan dan areanya tidak memungkinkan untuk ngecamp, kita balik lagi ke sini, guys. Oke. Sekarang jam 14.36. Kita sudah sampai di pos 3. Dari pos 2 bayangan ya tadi tuh. Dari pos 2 bayangan menuju pos 3 itu sekitar 10 menit. Cukup dekat sih. Dan kita nggak tahu nih mau camp di sini atau mau di pos 3 bayangan, karena di atas pos 3 ini menurut pihak base camp ada lahan yang memang boleh untuk di apa? Dibangun tenda gimana? Ya begitulah. Oke. Kita lanjut ke atas. Gimana? Lanjut atau turun lagi? Kita cek dulu. Berarti nanti kalau misalkan terlalu sempit, balik lagi. Oke. Sekarang jam 14.49, kita sudah sampai di pos 4. Tapi tidak ada lahan di sini, guys. Thank you.
ada katanya 4 sampai 6 tenda gitu kan, belum pos 4. Ternyata ini enggak pos 4. Ya. Berarti di atas enggak boleh ngecamp. Enggak boleh. Lahannya sedikit. Rawan Mas. Angin kenceng ya. Terbuka. Tapi puncaknya sebentar lagi. Lumayan. Oh, oke. Okay. Itu. Oke. Okay. Wah, kelihatan tuh. Kalau nggak percaya guys, tuh pendek.